update lagi, karena kalau bicara mengenai pengasuhan itu kan terus update ya, kita nggak bisa ngikutin cara yang kemarin yang 8 tahun terus kita lakukan sekarang, pastinya bulan depan juga pas beda. Sedikit kemarin dong menemani istri di umur yang sudah gimana mas? Menemani langsung kemana? Iya, jadi sebenarnya Mona kan ini anak keempat ya. Sebenarnya aku ngalami, maksudnya Mona kan umur masih 38. Nah, dia dengan anak keempat ini cukup, kalau dari secara medis ya alhamdulillah masih masih sehat, masih aman lah, dibilang aman. Memang yang jadi ini kita apa agak kebingungan kita tuh karena di saat pandemi ini kan memang kebijakan rumah sakit, kebijakan pemerintah daerah kan berbeda gitu kan dengan anak-anak kita sebelumnya. Jadi lahiran kemarin ya aku nemenin Mona, tapi nggak nemenin pada saat lahiran gitu, karena nggak boleh. Anak tiga-tiganya itu aku mulai dari yang anak pertama itu normal aku temenin, anak kedua sesar aku temenin juga, anak ketiga itu sesar normal itu aku temenin. Nah kemarin akhirnya aku bilang sama Mona, sayang, karena memang aku nggak bisa nemenin, jadi aku ngelihat dari sesar dan normal itu effortnya memang lebih beratan normal, aku bilang yaudah sesar aja lah gitu, supaya juga prosesnya cepat gitu kan, terus apalagi aku nggak ada di sebelahnya gitu. Emang bener tuh ngalamin apa yang terjadi di film-film yang suaminya di depan ini rumah sakit, terus dokter muncul, nah gimana dok kondisinya? Nah itu terjadi sama gue ngerasain banget gitu, deg-degannya juga gitu, gitu sih. Itu merencanakan program atau gimana? Sebenarnya surprise juga. Anak keempat ini tidak di, maksudnya gini, anak keempat ini muncul dengan tiba-tiba lah istilahnya. Tadinya kita pengen ya udah tiga aja dulu gitu kan, tapi Nala pengen banget punya adik, dia nggak mau jadi dia pengen jadi kakak, selalu perutnya bundanya terpegang adik padahal belum hamil gitu. Ternyata ya karena doa anak ya, jadi memang dan kita masih dikasih kepercayaan, ya wis lah, surprise juga sih untuk anak keempat ini gitu. Tapi ya alhamdulillah, yang penting diri kita sih siap. Perkembangan sekarang gimana? Sekarang hari ini alhamdulillah udah 2 bulan dan sehat. Yang kalau begadang sih pasti gitu ya. Begadang sekarang karena memang aku masih work from home, kecuali kalau ada syuting-syuting gini. Jadi kalau sama anak aku masih ikut ngurusin gitu. Setiap malam sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang ini aku masih yang mandiin aku. Tapi nggak lupa kan mas ya, secara jaraknya jauh sama yang ya kalau lupa kayak kemarin sempet sih kayak ngejemur, ternyata jemur 8 tahun lalu sama sekarang itu udah beda gitu. Nggak tahu kualitas mataharinya atau polusi atau apa, ternyata beda gitu secara waktu, jangka waktu, terus harusnya yang dijemur apa, ternyata banyak gitu perbedaannya gitu. Bukan hanya jemur, terus secara gendong aja dulu kayaknya kita harus hati-hati gitu ya gendongnya, sekarang aku melihat orang-orang sudah mulai teredukasi untuk gendong, yang penting aman, nyaman buat bayi. Gua rasa sih nggak ada masalah ya, memang ada sih beberapa yang berbeda, tapi banyakan samanya sih. Untuk menasiri walaupun sudah 3 dan sekarang 4, masih ini nggak sih ada baby blues? Nggak, alhamdulillah nggak. Kita menyambut baby Nala Numa ini, anak keempat ini cukup dengan senang, karena 3 bulan lockdown kita benar-benar di rumah aja gitu, kita nggak keluar kemana-mana, udah bosen, semua udah dilakukan di rumah, tiba-tiba muncullah Numa yang memberikan warna baru di keluarga kita. Ya akhirnya sampai sekarang anak-anak juga happy banget ada Numa gitu. Kita ikutan dulu semua, kakak-kakaknya, orang yang ada di rumah juga semuanya. Kepikiran nggak sih mungkin dulu ada pernah punya anak? Kalau 5 kayaknya enggak ya. Bapaknya udah, sekarang gue udah umur 45 dia, 46 gitu kan. Jadi kayaknya udahlah cukup lah, 4 ini udah cukup, udah pas. Tapi Nala sendiri keadaannya gimana? Kenapa? Nala sendiri ke rumah gimana?
Nala happy banget, dia ya excited, dia ikut terlibat. Kalau umpamanya kita capek gendong, kadang-kadang Nala juga bantuin gendong gitu. Bahkan kadang-kadang bantuin gantiin diapersnya kalau pipis gitu, itu juga bantuin. Kakaknya juga, Raka, yang tadinya kita satu-satunya anak kita yang tidak tidak mengharapkan punya adik, itu dia. Si Raka, karena anak cuma satu-satunya. Tapi ternyata dia paling care juga gitu ke adiknya. Bahkan waktu Mona hamil aja, dia yang paling sering mijitin bundanya. Terus gendong, sekarang tuh hampir tiap hari lah si Raka itu gendong. Minta gendong, dia pingin gendong aja. Enaknya jarak jauh-jauh kayak gitu sih. Ikut ngurusinnya, gak repot kita gitu. Bangga gak sih mas anak-anak yang ya katakanlah punya anak yang lumayan lumayan banyak gitu ya. Ya bangga, bersyukur, bangga mempunyai anak yang sehat gitu kan. Apalagi yang pasti kitanya juga orang tuanya siap memberikan pola asuh yang baik dan benar gitu kan. Karena memang aku sama Mona kan memang konsen di pola asuh kan ya. Suka datengin acara parenting, workshop, seminar. Jadi nah itu untuk mengupgrade ilmu kita, untuk belajar terus menjadi orang tua. Karena jadi orang tua itu gak ada sekolahnya. Jadi mau kita mau, cuman kita dengerin sharing dan juga ikut sekolah, ikut seminar, workshop itu salah satu ilmu kita juga. Mas Ibra, Mbak Mona sendiri berencana ikut KB kan? Ini kan kayaknya mau anak terakhir nih. Nah iya kayaknya, udah gitu. Kayak kemarin kan memang kita gak KB gitu kan. Sekarang sih sepertinya lebih lah, kemarin tuh lebih ke pil gitu, karena dia ya orangnya sangat tidak telaten terhadap rutinitas gitu, minum pil tiap hari. Udah kita kebobolan juga. Ya udah rezekinya lah. Oke ya, terima kasih ya semuanya teman-teman, thank you.